Tuan Yang di-Pertua, ahli-ahli yang berhormat sekalian. Tuan Yang di-Pertua, mengikut peraturan mesyuarat 12.1, saya mohon mencadangkan bahawa mesyuarat pada hari ini, Selasa 3 November 2020, Rabu 4 November 2020 dan Khamis 5 November 2020 bersidang dari pukul 10 pagi hingga 1 tengah hari. Terima kasih. Siapa yang menyokong? Tuan Yang di-Pertua, saya mohon menyokong. Tuan Yang di-Pertua, sebelum diminta sokongan, saya nak minta petua daripada Tuan Yang di-Pertua. Semalam Yang Berhormat Menteri ada menyebut ada 4 orang staf Dewan Negara yang dikatakan positif COVID. Dan saya dipahamkan semua staf di Parlimen ini melakukan COVID testnya pada 28 hari bulan. Sekurang-kurangnya 3 hari bermakna 29 dan 30 mereka masih berada di sini dan berlegah bertemu antara satu sama lain, mungkin berselisih dengan Yang Berhormat Speaker sendiri. Dan petang semalam pula Ketua Pengarah Kesihatan menyatakan ada polis bantuan Parlimen juga turut positif, dan mereka sudah tentu 28 juga mengadakan COVID test, dan 29 dan 30 mereka berlegar di sini. Walaupun dewan ini disanitiskan, tetapi manusia itu sentiasa berhubung. Jadi saya agak bimbang dalam suasana dan keadaan begini. Pertama, apakah benar 4 orang staf Dewan Negara itu positif, dan apakah benar polis bantuan Parlimen juga merupakan positif? Saya minta penjelasan. Terima kasih, Pak B. Izinkan saya beri penjelasan, tapi boleh kita selesaikan usul ini dulu, kemudian saya bagi penjelasan. Ya, terima kasih. Ahli-ahli Yang Berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis untuk diputuskan. Masalahnya ialah usul seperti yang dikemukakan tadi hendaklah disetujukan. Ahli-ahli yang bersetuju, sila kata bersetuju. Yang tidak, sila kata tidak. Tak ada. Lebih suara bersetuju semuanya, maka usul disetujukan.